berjumpa lagi dengan kami channel KM Official. Kali ini kami akan jalan-jalan di Obelik Hills ya, tepatnya ini masuk daerah Sleman di tebing breksi. Masih lurus di sini ada Taman Obelik Hill ya, jalannya sangat naik. Ada apa di dalam? Mari kita masuk. Kita sudah masuk. Tadi motor bayar parkir 3.000. Bilang tukang parkirnya masih naik. Jadi kita akan naik setelah ini sampai ke lokasi dan pengen tahu di sana ada apa. Yuk kita naik. Ya, kita sudah berada di tempat parkiran mobil, tapi di sini sepi, yang parkir ada ke atas. Di situ tempat parkir mobil dan juga parkir motor. Nanti kita akan naik ke atas dan melihat pemandangan-pemandangan di sana seperti apa. Kali ini kita akan masuk dan melihat pemandangan-pemandangan, foto-foto apa yang ada di dalamnya. Jadi murah sekali, kalau kita mau masuk di sini cukup bayar 20.000. Kita beli tiket. Jadi di stempel dulu tiket masuknya, setelah kita bayar. Pemandangannya sangat bagus kalau kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang di bawah ada persawahan dan juga perbukitan. Thank you.
60.000. Batunya sangat besar ya teman-teman ya. Mari kita coba naik, ada apa di atas. Ini sih namanya batu jamur ini ya. Bagi yang suka mainan ayunan, di sini juga ada wahana ayunan, tapi ayunannya ini ayunan keluarga, bisa dipakai 4 sampai 6 orang. Dan juga dipakai selain spot foto, di sini juga tersedia atau menawarkan kafe-kafe ya, wisata kuliner bagi yang tidak sempat sarapan. Jangan khawatir, di sini lengkap.
makanannya. Thank you.
Sampai di sini perjalanan kita, perjalanan dengan KM Official. Terima kasih Obelis, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan di video-video kami selanjutnya. Thank you Obelis. Ini apa ya?